Jadi ini akan merugikan kepada rakyat dengan keadaan kewangan yang kita sedia maklum sekarang ni dengan krisis ekonomi dan sebagainya. Tetapi demi untuk rakyat, kita minta perkara ini dapat kita pertahankan sampai biarlah kita election itu berlaku bersama-sama semasa general election yang akan diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Tapi saya nak beritahu hari ini bahawa kalau sekiranya tidak terduga benda itu berlaku, maka insyaAllah bahawa Padang Pembangunan UMNO Negeri Terengganu sudah bersiap sedia untuk menghadapinya.